Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman Doyan Mancing semua? Semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di video kali ini saya akan membahas dua buah reel yang kembar tetapi tak sama. Kembar tapi tak sama ya. Ini dia teman-teman. Ya, kalau ada yang menanyakan ya, produk dari Daido Osea SW dan Daido Hydra SW ini, banyak yang bilang ini adalah reel yang sama tetapi memakai baju yang berbeda. Ya, banyak sekali yang mengklaim seperti itu ya. Banyak sekali yang mengutarakan kalau kedua reel ini sama ya, partnya sama. Dan kebetulan yang Daido Osea SW ini punya saya udah dipakai lama ya, hampir 1 tahun. Sedangkan yang Hydra ini baru. Dan saya juga pengen memberi informasi kepada teman-teman, barangkali ada yang sedang bingung ya, mau beli reel yang soft water murah dari produk Daido ini. Tentu teman-teman udah teruji, reelnya murah dan kualitasnya juga bagus. Tentu kualitas reel ini sesuai dengan budget, dengan harganya ya. Reel di bawah 500 ribuan yang udah SW kan banyak sekali di pasaran. Tetapi khusus dari Daido ini, Daido Osea dan Daido Hydra ini, banyak sekali angler-angler yang merekomendasikan karena dia kuat, tangguh, dan tentunya awet. Untuk kata awet saya tanda kutip ya, reel itu harus kita maintenance atau kita rawat. Kalau kita hanya pakai-pakai saja, apalagi di laut terus pulang mancing tidak dirawat, tentu reel itu nggak akan awet lagi. Meskipun reel mahal dari Shimano yang harganya puluhan juta, kalau habis dari laut tapi tidak dirawat, tentu reel itu akan rusak atau korosi. Ini belum pernah saya pakai ke laut, hanya buat casting-casting di air tawar saja, di bendungan, di waduk ya. Tetapi udah hampir 1 tahun dia masih smooth. Nih suaranya, dia masih smooth teman-teman, dan ini recommended banget. Ini ukuran 1000, saya buat casting hampala, kadang casting gabus. Jadi kembali lagi ke reel Daido Osea SW dan Daido Hydra SW ini. Kalau ada yang teman-teman yang sedang mencari reel SW yang harganya murah, reel ini patut dipertimbangkan ya teman-teman. Saya tidak dibayar oleh Daido dan saya tidak di endorse sedikit pun dari Daido. Saya hanya untuk memberikan gambaran saja. Kira-kira kalau teman-teman yang sedang bingung ya, pilih Osea SW atau Hydra SW. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu apa saja perbedaan dan apa saja yang sama dari kedua reel berikut. Untuk Hydra ya, untuk Hydra ini dia warnanya keren ya, warnanya hitam kombinasi merah seperti ini, seperti yang teman-teman lihat, keren banget desainnya. Dan untuk si Osea dia warnanya lebih ke elegan ya, lebih ke elegan ya, seperti reel-reel ternama. Dia desainnya seperti ini, warna gold kombinasi hitam. Ini udah saya pakai lama ini teman-teman. Ini ada gores-gores di bagian sini, tapi untuk keseluruhan dia bagus. Dia udah 2 kali saya maintenance ini, jadi alhamdulillah dia masih smooth. Bagus. Reel ini recommended ya teman-teman, recommended sekali. Untuk budget 400 sampai 500 ribuan, reel dari Daido ini sangat-sangat recommended. Menurut saya selama ini saya pakai yang produk-produk Daido ya, reelnya yang paling bagus menurut saya ini sih. Saya udah pernah pakai yang Daido yang murah-murah, tetapi kalau untuk Daido Osea ini saya pakai hampir 1 tahun, dia masih smooth, enak banget. Kita akan ke spesifikasinya dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa bandingkan
Mungkin banyak sekali yang bilang kalau Daido Osea dan Daido Hydra ini kembar, Daido Osea dan Daido Hydra ini sama. Iya, memang iya teman-teman. Dia untuk spesifikasinya sama. Oh, nih teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi spesifikasi yang tertera di sini sama persis teman-teman. Ya. Antara Hydra dan Osea sama. Dan ini udah pernah saya bongkar, dan kemarin sebelum saya membuat video ini saya juga udah lihat pembongkaran Daido Hydra ini di channelnya Denny Adalong. Itu ada teman-teman, udah dibongkar dan ternyata part-part di dalamnya itu sama dengan Daido Osea teman-teman. Dia ini partnya sama. Hanya yang membedakan hanya desain warnanya saja. Untuk keseluruhan sama. Nih. Untuk lekuk-lekukannya dia hampir mirip, hanya beda di kombinasi warna saja. Mungkin untuk spool ya, spoolnya yang beda desain, beda model. Dan ini yang jelas membedakan adalah warna. Tapi untuk komponennya, intinya di sini untuk komponennya dia sama persis teman-teman. Jadi apa yang ada di Daido Osea dan di Hydra ini kembar. Jadi part-part di dalamnya sama teman-teman. Ini dia. Ini untuk pilihan ukurannya. Kalau yang di depan kita ini ukuran 1000, dua-duanya ukuran 1000. Nih. Mulai dari gear ratio, mulai dari mag drag-nya, dia sama, kekuatannya sama teman-teman. Ya, dan kapasitinya sama. Ini gear ratio-nya sama, ya. Dan untuk mag drag-nya dia juga sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi emang produk dari Daido Hydra dan Daido Osea ini emang adalah dua produk yang sama, hanya beda baju saja ya. Beda baju saja. Di sini dibikin warna merah dan hitam, dan yang Osea dibikin hitam dan gold, ya teman-teman. Karena saya sudah pakai Daido Osea itu udah hampir 1 tahun, dan saya sudah pernah bongkar Daido Osea ini 2 kali. Jadi bagi teman-teman yang pengen lihat seperti apa part-part di dalam Daido Osea, linknya saya cantumkan di sini atau di deskripsi nanti saya cantumkan. Dan Daido Hydra itu, oh ketukar, nah, bentar ketukar. Dan untuk Daido Hydra ini partnya juga sama dalamnya teman. Jadi kalau teman-teman lihat video saya bongkar Daido Osea, di Daido Hydra itu part-part di dalamnya sama persis dengan yang ada di Daido Osea. Dia tidak ada perbedaan. Di dalamnya sama. Dia sama-sama tutupnya juga sudah pakai seal ya. Di Daido Osea juga pakai seal sama. Ini juga rail SW juga kan sama. Dan untuk harganya juga hampir-hampir mirip sih. Hampir mirip. Emang ada bedanya. Kalau nggak salah lebih mahalan Osea. Tapi selisihnya itu nggak signifikan banget. Mungkin karena biaya pengerjaan desain dan catnya aja mungkin yang bikin beda. Yang beda harga gitu. Kita lihat sama, dia menggunakan carbon tech 3 biji juga sama di dalamnya. Untuk creaker juga sama dengan Osea ini, sama persis pakai ball bearing di land roller sama. Pokoknya part-part yang ada di dalamnya ini, handle juga sama, cuma beda warna aja ya. Jadi kalau ada yang bilang ini kembar sih nggak kembar, bang, warnanya desainnya aja beda. Cuma kalau ada yang bilang dalemannya itu sama persis hanya dimodif bodinya aja, emang iya, emang dua reel ini adalah partnya sama, satu reel yang sama, hanya saja dibikin model berbeda seperti itu. Soalnya kan namanya angler pemancing, sekian banyak orang itu kan seleranya beda-beda. Mungkin dia ingin menyesuaikan dengan jurannya yang warnanya hitam dan merah. Nah seperti ini biar matching ya kan. Orang Indonesia kan seperti itu. Kalau jurannya desainnya gold dan hitam seperti relik cangkek mungkin ya, dia lebih cenderung cocok buat relik cangkek karena ada desain goldnya dan ada desain hitamnya juga.
misalnya ada yang punya joran Teido Emperor misalnya, ya cocoknya pakai ini ya tuh. Warnanya hitam dan merah kan. Lebih matching aja. Jadi perbedaan Hydra dan Osea ini hanya di bagian warna aja. Warna dan desain spool ya. Desain spoolnya. Ini drag kickernya juga sama. Karena kriker di dalamnya dia kembar sama teman-teman. Makanya suaranya juga sama. Ini suara dari Daido Hydra. Dan untuk SW-nya di sini ya teman-teman, jangan berpatokan ini real SW lalu main celup atau main rendam. Ini SW di bawah 500 ya teman-teman. Jadi jangan langsung main ekstrim juga. Di sini aja dia nggak pakai seal teman-teman. Di handle-nya nggak ada seal. Sama di Osea juga sama seperti itu. Jadi meskipun ini di labelin SW, jangan main ekstrim di air laut, dicelup-celupin ya kan. Dan yang paling penting adalah sebagus apapun reel Anda, mau murah mau mahal, setiap pulang trip dari laut itu harus di maintenance, dibongkar. Kalau perlu diganti grease-nya, diganti pelumasnya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jadi intinya Daido Osea dan Daido Hydra ini adalah partnya sama ya, partnya kembar, hanya beda modifnya aja, model beda model dan warnanya saja. Jadi kalau ada teman-teman yang bimbang mau beli Hydra apa Osea, tentu sesuaikan saja dengan selera Anda. Anda pilih warna yang mana, Anda suka yang mana. Yang paling penting adalah saya udah pakai ini hampir 1 tahun. Dia ternyata awet dan masih smooth teman-teman. Karena ini udah saya maintenance 2 kali nih. Udah saya bongkar 2 kali. Pertama waktu baru, yang kedua waktu itu ada suara kasar di land rollernya sini. Jadi saya bongkar. Kalau rel itu rajin-rajin kita bongkar, kita ganti pelumasnya, insya Allah dia akan awet. Itu saja. Jadi rel dari Daido Osea dan Daido Hydra ini recommended untuk harga di 400 sampai 500 ribuan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Saya doakan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.